keunggulan kita, jadi kita di Prodi Manajemen akan melatih, istilahnya mendidik mahasiswa untuk menjadi manajer yang profesional, wirausahawan yang handal dan peneliti. Terus keunggulan kami juga, kami ada peminatan manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran dan SDM sama manajemen bisnis. Jadi mahasiswa bisa lebih mengembangkan minat mereka, tidak hanya di satu bidang manajemen saja, tapi lebih menyeluruh. Ya, Prodi Manajemen merupakan salah satu prodi tertua di Unika Atma Jaya yang sudah terpercaya kualitasnya. Kami sudah menghasilkan lulusan banyak yang menjadi orang-orang yang berhasil. Halo, aku Liana, angkatan 2015, jurusan manajemen Unika Atma Jaya. Alasan aku masuk manajemen Unika Atma Jaya sih, yang pertama, Unika Atma Jaya sendiri sudah akreditasi A, sehingga sudah terjamin kualitasnya. Lalu manajemennya Atma Jaya sendiri juga sudah akreditasi A. Lalu setelah itu Atma Jayanya juga sudah melakukan rekanan bisnis ke perusahaan-perusahaan, sehingga aku nggak takut lagi kalau setelah lulus gak dapat kerjaan. Kenalin, saya Cindy dari Unika Atma Jaya manajemen 2015. Kelebihan di PN Atma itu salah satunya waktu itu gue tertarik karena ada satu kegiatan di manajemen itu namanya manajemen expo. Yaitu tuh dia bisa sekalian untuk melatih kreativitas mahasiswanya gitu. Jadi kayak kalau tahun kemarin itu gue ada yang namanya business plan. Jadi kita ngerencanain bikin suatu rencana bisnis gimana itu dilombain, nah kalau misalnya menang itu bisa buat gue kebanggaan tersendiri juga kan buat diri sendiri. Seperti manajemen Atma Jaya mempunyai himpunan mahasiswa manajemen yang di sini mengajarkan kita untuk melatih kemampuan soft skill kita. Pokoknya jangan sampai kelewatan kesempatan untuk menjadi keluarga manajemen Unika Atma Jaya. Pokoknya Atma Jaya terpercaya kualitas lulusannya.